Kegiatan pada Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2017 atau populer disebut Aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kegiatan yang dimulai setelah salat subuh berjemaah itu diikuti ribuan umat muslim. Kegiatan itu dihadiri juga dua calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tampak juga calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Arifin Betausia juga di hadapan para jemaah di Masjid Istiqlal itu. Dia mengingatkan setiap muslim tentang teladan Nabi Muhammad yang berdakwah dengan damai dan penuh kasih sayang. Arifin sempat menyinggung juga calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia mengimbau jemaah ikut mendoakan Ahok masuk Islam. Dalam doanya, Arifin mengajak massa bergandengan tangan untuk menyelamatkan Jakarta dan menyelamatkan Indonesia. Dia memanjatkan doa agar Allah memberikan pemimpin yang bertakwa. Dia juga mengajak jemaah saling bergandengan. Kota-kota biar metro itu tahu.